kan bisa dibuka ya nih. Selamat datang di channel YouTube Riose Official. Baiklah, untuk kali ini aku akan mereview jujur untuk produk dari Bio Aqua. Apa produknya? Nah, hari ini aku akan mereview produk Bio Aqua dengan produknya adalah masker topeng atau masker tisu. Kalau produk dari Bio Aqua seperti yang sudah kita ketahui ya, itu banyak banget ya. Maskernya ada yang berbentuk topeng atau tisu, ada juga yang berbentuk krim ya. Nah, untuk kali ini aku akan membahas untuk maskernya, akan mereview jujur dengan maskernya yang produk topeng atau tisu. Seperti apa produknya? Mari kita lihat. Nah, ini produknya seperti ini. Ini produk dari Bio Aqua ya, yang maskernya. Ini isinya di dalam bukan krim, bukan bubuk juga, tetapi bentuknya tisu ya. Bisa di langsung ditempelkan ke wajah. Nah, ini variannya. Ada yang pomegranate, kemudian ada yang blackcurrant, terus yang ini ada yang sibaktron ya, sibaktron. Nih, ada yang tahu nggak? Aku juga agak susah nyebutnya ya, sibaktron. Ini. Bentuknya seperti ini, ada yang kayak ada mirip-mirip apelnya juga ya, ada mirip-mirip dukunya juga ya. Aku baru lihat di masker ini ya, yang buah aslinya aku belum pernah ketemu ya. Tapi aku baru lihat di kemasan masker Bio Aqua si Baktron ya. Nah, ini kan variannya beda-beda ya. Terus fungsinya sama nggak sih? Ayo kita lihat fungsinya di sini. Pertama, yang pomegranate dulu. Ini kita lihat. Ini kegunaannya membantu menyegarkan dan mencerahkan kulit. Jadi dia bisa mencerahkan dan menyegarkan kulit. Terus mengisi kembali dan mengunci air, membuat kulit bersih dan cerah ya. Bersama dengan kain masker yang lembut dan ringan, merawat kulit dan tidak sesak ya. Jadi kulit maskernya ini, maskernya kan tisu nih di dalam, bentuknya seperti tisu. Jadi kainnya ini lembut, tidak bikin sesak gitu ya. Nah, ini kan yang varian pomegranate ya. Kemudian kita lanjut untuk selanjutnya, yang varian blackcurrant. Fungsinya membantu menyeimbangkan tingkat air dan minyak, mengembalikan dan mengunci air, membuat kulit halus dan lembab. Nah, yang tadi kan mencerahkan. Yang pomegranate tadi mencerahkan ya. Yang ini mencerahkan, yang ini melembabkan. Nah, berarti beda ya fungsinya ya. Ini mencerahkan, ini melembabkan. Kemudian yang varian sibaktron ya, sibaktron ya, susah nyebutnya ya. Karena aku pun baru lihat ya buahnya di sini. Jadi ini dia variannya buah semua ya. Nah, dengan tiga varian yang ini fungsinya beda-beda ya. Fungsinya beda-beda. Kalau yang ini dia melembabkan. Kalau yang ini dia mencerahkan. Yang ini dia bisa mencerahkan dan juga bisa melembabkan ya. Nah, kebetulan aku mereviewnya hanya tiga varian aja ya. Nah, Bio Aqua ini dia ada juga yang varian bunga gitu ya, dan juga varian yang lain. Nah, yang aku cari dari dulu, aku mau cari yang varian bengkoak, tapi nggak ada ya, belum ada sampai sekarang yang varian bengkoak. Menurut selera saya ya, saya mencari yang varian bengkoak ya, tapi belum ada sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti Bio Aqua mengeluarkan yang varian bengkoaknya. Nah, ini kan ada beberapa varian ya. Nah, yang aku pegang kan tiga varian. Variannya beda-beda. Apakah aromanya sama? Jawabannya aromanya sama, tetapi fungsinya berbeda. Aromanya sama, isinya di dalam sama ya. Isinya di dalam putih ya. Mari kita buka ya. Sekarang aku mau buka yang pomegranate ini ya. Isinya di dalam sama, aromanya sama, fungsinya aja yang berbeda ya. Apa aja fungsinya? Seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya.
Nah, dia mudah bukanya ya, di sini di samping tinggal diiniin aja. Tinggal dirobek aja ya. Tuh. Tinggal dirobek aja. Nah, kelebihan Bio Aqua dengan masker yang lain, Bio Aqua ini dia tidak pelit esen. Esennya banyak. Apa sih itu esennya? Nah, kalau masker seperti ini itu ada berupa air di dalam ya. Jadi dia itu lembab, ada seperti air ya, ada airnya. Nah, itulah yang disebut esen ya. Airnya itu berupa esen, kental airnya ya. Kalau masker-masker yang lain, airnya di dalam itu sedikit. Kalau Bio Aqua tuh lebih banyak airnya. Jadi airnya ini setelah kita pakai masker, ada sisa airnya di dalam ini, bisa kita aplikasikan ke leher, ke tangan, ataupun ke kaki, cukup ya. Nah, beda dengan varian masker yang lain. Masker yang lain ya, aku pernah coba yang merek Wardah, ada yang merek Garnier juga, ada juga esennya di dalam, tapi tidak terlalu banyak, lebih banyak Bio Aqua ya. Nah, sekarang kita coba ya, dia bentuknya seperti ini. Dia bentuknya lipat seperti ini, sekarang kita buka ya. Nih, kita buka. Nah, isinya di dalam dua lapisan ya. Isinya di dalam dua lapisan. Ini bagian depannya ya. Ini bagian depan, licin. Bagian belakangnya seperti ini ya, seperti tisu. Nah, yang mana maskernya? Bagian maskernya adalah yang bagian belakangnya yang seperti tisu. Di bagian depan itu adalah berupa kertas pembantu supaya pada saat pemakaian masker lebih mudah ya. Ini contohnya seperti ini. Ya, kita letakkan di wajah seperti ini ya. Kita letakkan. Nah, ini untuk kertas bagian depan bisa dibuka aja. Tinggal dirapikan aja. Nah, pada saat kita taruh di wajah seperti ini, dia langsung segar banget loh, langsung dingin. Nah, tuh seperti ini. Nah, ini pakainya 15 menit ya. Ini esennya bisa ditaruh di mata. Kalau aku pribadi sih, aku taruh di mata sini ya, karena tidak terlalu keras ya untuk mata. Dia lembut. Tuh. Seperti ini. Nih. Nah, kalau aku kan wajahnya kecil ya. Jadi banyak lebih-lebihnya yang mengkerut-mengkerut yang seperti ini ya. Yang keriput-keriput seperti ini. Kalau yang bagi yang wajahnya lebar itu lebih ini lagi ya, lebih ngepas lagi sepertinya ya, karena wajah aku kan kecil. Mungil. Minimalis dan elegan ya. Wajah aku minimalis, minimalis dan elegan. Nih. Nah, tinggal ditekan-tekan seperti ini. Dia rasanya tuh lembut banget ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita diamkan 15 menit. Nah, 15 menit kira-kira maskernya udah kering belum? Belum, ya. Nah, kalau mau masker sampai kering, kalau aku pribadi ya, aku suka yang maskernya sampai kering. Aku pakai sampai 1 jam ya. Nanti 1 jam maskernya udah kering, udah langsung dicopot, nanti wajahnya udah cerah, udah lembab. Tapi kalau peraturannya di masker itu cuma 15 menit aja. Tapi aku sukanya yang 1 jam supaya lebih kering ya. Kalau lebih kering aku merasa lebih puas karena esennya di sini ya, airnya semua udah menyerap ke wajah aku dan wajah aku udah cerah, udah lembab gitu ya. Nah, ini maskernya sudah BPOM ya, dari Bio Aqua. Yang mau beli ya di TikTok ada juga ya, di Shopee ada juga. Nanti untuk link pembeliannya untuk Bio Aqua yang asli di mana aku belinya, nanti aku taruh link pembeliannya di bawah ya. Nah, esennya seperti apa? Ayo kita lihat. Sekarang kita tuang esennya yang ada di dalam ya. Caranya dilipat dulu supaya mudah ya, dilipat seperti ini, digulung-gulung. Nah, kita dekatkan ke kamera ya. Kita dekatkan ke kamera seperti ini. Tuh, isinya banyak ya, tuh. Ya, melimpah ya. Isinya banyak, tuh. Nah, kita lihat isinya seperti apa. Bening ya, jadi kurang kelihatan tuh. Bening ya. Isinya banyak nih. Aku mau taruh di leher. Taruh di leher.
Nah, rasanya itu lembab. Dia tidak seperti air murni ya. Kalau ini dia bentuk esen, lebih kental gitu ya. Kental, dan kita taruh di kulit seperti ini, dia terasa agak licin gitu ya. Licin, lembab, tapi enak gitu ya. Bukan licinnya seperti minyak ya, bukan. Karena ini bahan dasarnya air, jadi bukan minyak ya. Nah, dia licin tapi tetap cepat menyerap ya. Nah, ini udah aku taruh di leher ya, di leher. Nah, berarti udah merata. Di wajah udah, di leher udah. Sekarang aku mau taruh di tangan ya. Kenapa taruh di tangan? Sayang, esennya kebuang ya. Sekarang aku mau keluarkan lagi untuk esennya ya. Lipat lagi seperti ini, karena tadi udah aku buka sendiri. Kita keluarkan lagi. Wow, banyak banget loh. Dia nggak bisa dimiringin ya. Tuh, banyak ya. Banyak ya, tuh. Banyak ya, tuh. Ya, sekarang aku mau taruh di tangan. Seperti ini. Wow, segar banget. Ini rasanya dingin ya. Dingin. Sedingin suka dia. Nah, dia seperti ini. Dia nggak kelihatan langsung ya, yang putih kayak dempul tuh nggak ya. Ini dia cerah, lembab ya. Nah, ini masih banyak loh isinya di dalam. Tuh. Masih banyak isinya di dalam ya. Ini bisa ditaruh lagi ke kaki ya. Tapi untuk ke kaki saya nggak usah masukkan ke kamera ya. Ini kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu deh ya. Supaya lihat sampai tetes terakhirnya seperti apa. Ini aromanya natural ya. Kita keluarkan ya. Tuh. Tuh, banyak ya. Kental. Tuh, banyak banget. Isinya kental. Meleleh. Nah, ini bisa untuk ke kaki ya. Nah, ini tinggal tunggu 15 menit. Nanti buka, nggak perlu dicuci ya. Nggak perlu dicuci. Nah, kenapa nggak perlu dicuci? Nah, aturan cara memakai masker Bio Aqua ini, sebelum memakai masker, cuci dulu wajah ya. Setelah wajah bersih, baru pakai masker. Nanti setelah 15 menit dibuka, nggak perlu dicuci lagi. Karena ini sifatnya air, seperti serum ya. Dia meresap, langsung lembab, cerah, jadi nggak perlu dicuci lagi. Tidak, karena nggak ada sisa-sisa kotorannya, nggak ada ya. Jadi jangan salah, jangan dicuci setelah pakai masker ini. Sebelum pakai masker, cuci wajah, baru pakai masker. 15 menit buka, nggak perlu cuci lagi. Oke, kalau yang mau maskernya sampai kering baru dibuka boleh juga ya. Kalau aku pun juga seperti itu ya. Dia kan aturannya 15 menit. Nanti 15 menit kan airnya belum habis semua nih, belum menyerap semua ke wajah ya. Tunggu kering aja nggak apa-apa. Aku sering seperti itu. Kadang-kadang butuh waktu sampai 1 jam ya. Tapi kalau mau yang cepat ya nggak apa-apa sih 15 menit ya. Oke, itu aja ya. Maskernya nggak aku buka ya. Maskernya nggak aku buka, aku nunggu kering. Oke, itu aja untuk review jujur masker dari Bio Aqua ya. Saksikan terus video-video dari channel YouTube Riose Official. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.